Halo semua, terima kasih banyak buat semua yang sudah subscribe, buat semua yang sudah nontonin di YouTube RC Video. Dan kali ini gue akan bagi-bagi giveaway-nya sesuai janji gue minggu-minggu lalu. Nah, kali ini gue akan bacain beberapa pemenang yang menang glove dan menang kaos. Dan dari situ, dari komen-komen tersebut, gue bisa lihat bahwa memang ternyata glove itu perlu banget ya. Oke, gue simpulkan sih dari beberapa jawaban itu, ada yang bilang glove itu buat safety yang pasti pertama. Terus kedua ada lagi yang karena gak punya glove, dia butuh buat glove yang biar safety. Terus juga supaya tangannya gak dingin. Terus juga ada supaya tangannya gak belang, gak hitam. Terus juga ada lagi supaya terlindung dari tangan mantan lah atau apapun. Terima kasih banyak buat semua jawaban-jawabannya. Bacanya juga capek juga sih, sampai 700-an komen lebih. Gua gak kebayang sih kalau motovlogger-motovlogger lain yang komen sampai ribuan, sampai jutaan. Kalian memang luar biasa. Gua bakal bacain rules-nya, bukan bacain sih, kasih tau kalian rules-nya. Kalau buat yang pemenangnya, tolong sertakan komen kalian, terus screenshot, terus kalian line ke line at rc_motogarage, karena itu line resmi kita, cuma satu doang. Kalian line ke situ, kalian bilang kalian adalah pemenang giveaway untuk episode ini, lalu kalian sertakan bukti screenshot tadi, lalu kirimkan alamat kalian atau kalian mau ambil ke toko, terserah. Yang pasti ini free ongkir. Oke, gitu aja rules-nya. Sekarang kita lihat siapa pemenang kaos RC Moto Garage. Mana kaosnya? Nah, ini dia kaosnya. Oke, buat pemenang kali ini, kalian bisa milih size-nya dari XS sampai triple XL kalau nggak salah ada semua. Silakan langsung kalian hubungin tadi ya ke line kita. Tapi kalau mau kirim-kirim free ongkir, tapi buat yang di luar Jakarta aja ya. Kalau di Jakarta silakan main ke toko karena kita juga butuh fotonya nih. Siapa tau kalian mau matching di Instagram RC. Oke, pemenang pertama adalah Fazri Rusidi. Selamat. Lalu pemenang keduanya adalah Rido Rinaldi. Pemenang ketiganya adalah Diwa Gamandaru. Dan yang keempat adalah Hafiz Izul Haq. Hafiz atau ya Hafiz ya? Hafiz kayaknya. Hafiz Izul Haq, mudah-mudahan gak salah sebut. Lalu pemenang kelimanya adalah yang pemenang terakhir merupakan seorang laki-laki. Namanya adalah Agung Sudadana. Selamat buat kelima orang tersebut. Terima kasih sudah berpartisipasi. Semoga yang lain bisa memenangkan juga, tapi nanti-nanti. Dan sekarang kita akan masuk ke hadiah utamanya, Komine Glove. Ini boleh tolong di packing langsung, di packing. Nah, sekarang buat glove ada 3 orang. Kemarin sudah kita pilih-pilihin siapa aja pemenangnya, dan sekarang kita bacain lagi. Ini dia, pemenang pertama untuk Komine GK194 Brown Camo Size XL adalah Ari Pratama. Selamat! Dan pemenang keduanya untuk glove ini, Komine GK183 Black Size M adalah Ari Wijaya. Selamat! Dan yang terakhir nih, glove yang gue bilang kemarin bisa buat cewek atau buat pacar atau buat siapapun, ternyata kali ini pemenangnya adalah untuk Bintang Sena. Selamat. Kenapa buat Bintang Sena? Karena dia bilang glove ini buat ibu, kasihan ibu ke pasar nggak pakai glove kain, jadi nggak safety. Niat kamu mulia nak, maka diberkahi. Selamat sekali lagi buat. Oke, buat semua yang belum menang, tenang aja, karena kita pasti akan ada giveaway lagi berikutnya. Cuman yang keberapa subscriber atau apapun dalam event apapun, kita belum tahu. Mudah-mudahan aja secepatnya. Itulah kurang lebih giveaway kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah subscribe, terima kasih juga udah membantu semuanya supaya ada acara seperti ini. Dan kali ini gue mau announce bahwa setiap Rabu memang akan ada lagi dari RCV, entah itu vlog, entah itu unboxing, entah itu review dan sebagainya. Pokoknya setiap Rabu akan ada tambahan lagi, jadi Senin ada unboxing setiap jam 6 sore, Rabu ada vlog atau apapun setiap jam 6 sore, dan setiap Jumat akan ada review, mau helm, mau jaket, mau sepatu, dan segala macam setiap jam 7 malam. Oke, sekian aja video kali ini. Gue Ren Alexander, sampai berjumpa di giveaway berikutnya. Bye-bye.